wa ta'ala, yaitu puasa Ramadan termasuk ia adalah rukun Islam dayang kelima daripada lima pokok rukun Islamnya, puasa. Sehingga dalam puasanya lam sibulu getanyo geterpa ya Allah Ta'ala untuk menahankan hawa nafsu yang bersemayam dalam tubuh getanyo, yang hidup dalam hati getanyo. Makin tegak tak mamuh makanan, makin tegak tak pajuh bu, makin tegak tak pajuh yang mangat, maka nafsunya ibudoh. Sehingga wate ibudoh nafsu, segala keinginan dalam dunia terampot penuh. Sehingga kadang-kadang be'an taku ke aduk ke urung lain duk semayang tinggal. Nekalo paduk nala uru ahwate getupah lamblang mulai poh lapan bunga gejak kadang hanagwa gemebu atha tuput megret go paduk nala uru tinggal semayang. Pakon bak semayang kadang-kadang hae kita pinggu ini. Pakon bak semayang bakai taduk bakai kejui ini. Tapi menyoba bun ketanyo tatu ubah. Bak bun ketanyo tamuria juga. Eh tatu si kamala. Ya timbul pertanyaan lu isi ilo. Ilo anak lucu lu buah abad. Ya timbul pertanyaan. Pakon bak tempat tempat sehingga obatnya ikut Allahu Akbar imlasa. Allahu Akbar muziki. Seakan-akan hanam tak pupe biasanya. Seakan-akan angin yang berlalu. Padahal itu sesuatu yang dihai ya Allah maknanya. Hai manusia, piyo. Bodoh kayak semayang. Tapi kenapa orangnya? Rata-rata kampung, bu kampung, dong, bu kampung, dong. Pakon hanam udah di jamaah. Bekna kururinong kanana sesuatu hal lain. Uragam pakan hana mujamaah. Padahal itu wabroh kucing gupi oleh Allah Ta'ala wate. Tapi hana mujatukum mujamaah. Maka bak tempat yang hana untuk jamaah, maka iblis bergentayangan di kampung dan kampung. Pakan dalam kampung lebar. Lebih-lebih makabi BLT. Lebih-lebih makabi buruh fitrah. Pakan lalu. Lebih-lebih makabi buruh fitrah. Pakan lalu. Lebih-lebih makabi buruh fitrah. Karena dalam kampungnya tidak berdirinya jamaah, keprok dalam kampung. Jadi ingat berkurung si demen jamaah, karena nggak ingat drone. Pakal keprok karena ditanya dirasuki oleh syaitan. Maka syaitan ikun, hai anak tentera dun. Nyo budoh jaju simpang tu. Ha budoh kapreh bablangnya. Budoh kajak balorongnya. Sehingga dikala kita nyoduk kajak semayang cukuplah alasan. Pakon didorong oleh bisikan syaitan supaya kita nyoduk bekruh katanya. Kenapa terjadi demikian? Karena sedikit sekali orang yang melakukan jamaah di mombok macam. Maka dipegang dalam sabah kita. Bak sabo diwayat hadisnya diriwayat Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, nakah urung yang lebih buruk daripada urung jet Arab?" Lejauh le malaikat, "Urung yang lebih buruk, urung yang jet Arab yang lebih buruk diaturnya." Urung yang ditinggal jamaah. Kemudian Rasul bertanya, "Ya Jibril, solong yang lebih buruk daripada urung Madinah?" Jawab oleh Nabi, "Urung yang paling buruk, lebih di atas urung Madinah, yaitu urung yang meninggalkan jamaah." Walaupun hukum fardu kifayah ataupun fardu
Ah, hibaya sama dengan bagi ditanya andai kata wujud lang kampung hana udib jamaah, maka dipastikan lang kampung yang kerasukan iblis sehingga le kekacauan, le keadaan yang buruk terjadi lahir lang kampungnya. Le urung muciri, le urung buah musyrika, le urung mupake sama saudara, le urung yang hana galak kelaku. Leuru yang tinggal ya ko. Jadi leuru kapan yang tinggal ni lah ko leuru panen itu. Cik bengoh ke eh, cik orang ke dah. Eh lah. Macam tu sikit lah, pergi lah udah. Walaupun menang hari ni metuah mandu, lako dulu surga dulu. Lako katanya surga katanya. Orang cik katanya surga tu, mak surga tu. Lako surga katanya. Cuma lah kodoh hana kesemaya. Lebih nak sehat. Kaya kat luar tu. Dua orang tu kat dendam wali. Baik ditanya oleh tingku imu. Dosa tu tapi. Kesemaya kan. Hantar dong. Pegah karena lu kasi. Hai tim dong. Bak lu kudu ni. Padahal aku buat di fatal. Kusupak gara-gara tak tinggal kesemaya. Maka oleh karena demikian. Hai uri inong mendung uri si lut. Syurga rolu diuk aki lako. Kan mupo mitanya mau surga diu api dia tuan mereka kain lako ngomong dengan kita makna di ho kerja urin inam ho tempat yang dituju apabila hana izin lako hukum bagi urin inam yang hanjuja walaupun ia intak dinto sekalipun yangnya walaupun ia intak dinto sekalipun hanjuja apabila hana izin daripada nyan lako. Lada di urung mana? Ada kita rindu di urung ini. Lepas kasi mana? Ya, kita rindu di abang kita jumpa. Oh, ini orang tak rindu awal benda kepakat. Ya, ini yang mana yang dihubungi. Nyan yang dia kuku nyan dah usami. Karena izin rona berlaku. Et hagai et pandon. Hana et ulewe. Kena sebab pasi. Ya, jadi nama mata utip KTP nya nama mata KTP. Ya, nah, jadi kan bunyinya. Jadi tak usah dinong dengan lako, cukup raya tak usah. Maka bak bengohnya segala umat jaro dengan urung lakit berawai tatat dengan umat jaro dengan lako. Kemudian yang kedua, karena lam bulun alam usul kuro raya disunahkan. Getanya guyu mano uro raya, sunah uro raya. Mano bungo, kan mano dulu, mano bungo. Mano uro raya. Kemudian mano uro raya yang disunahkan boh urung yang jak cuma ya, boh urung yang hana jak cuma ya, sunah mano. Adina oh ni ni mano ni rahu lagi ni mano biasa. Kemudian dia kedah. Dia tuk bajar ni. Boh bincu ni. Boh ni wangi ni belagak. Dia duk ke lako. Ya. Tak 20 ni tun. Nama kami. 6-7 hala tak. Tak lu tak kata-kata. Lu kai lako. Lu salah. Lu bro. Lu. Ni orang dah tebak. Ah dunia awal akhirat. Tadi lako ni mana. Bek tak pegang naik urat. Bek saya anggap-anggap. Tanya orang lako. Dia bek hebat ni tadi. Kata dia usah ni. Apabila ada tadi ni. Bek tu mana. Aku maaf kesalahannya. Nyan baru tuh manusia yang pakai itu. Kemudian yang kedua, bak uro raya kusunahkan, bak malam uro raya sunnah diguyu baca subhanallah wa bihamdi. Padukna jumlah betatemu baca malam atau segala tajak semayang uro raya leher tuhgo. Kemudian kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Talib ya Allah, nukutro bacaan-bacaan lungnya kepada urusi-urusi lung yang kahanali. Maka bacaan tasbih kita yo, nucok perintah dari Allah bak malaikat gucok adanya. Gemeh bak kubu urung si ketanya itamu cahaya nyan lam kubu. Cuman tengku bagi kamu kita yang mutu. Bagi dronu andai kata nyo masa udik.
Bak malam orang raya atau segalam nak berangkat bak semayang orang raya. Nekun tasbih subhanallah wa bihamdi. Lihnya hadiahkan urusi dronuh. Dan bagi dronuh juga lebih pahala. Dikepah hadanya oleh Allah di malaikat. Kemudian apabila tanya materinya. Nyan yang kata baca yang berpuluhan tahun lalu di dunia. Maka tubuh bertanya akan menjerlah. Ingat ni. Ingat urusi itu? Nyan itu. Kemudian, Allah Ta'ala perintahkan diukurnya dengan tulus dan ikhlas. Supaya setiap perbuatan yang tak putus mendapat kebaikan yang dipilih Allah melipat-lipat ganda. Maka kadang-kadang berpegang dari wayak. Urusi ketanya, bak bengoh uraraya, bak malam uraraya. Gua rata-rata rumah. Timbul pertanyaan tengku lo kaguan ke hujung tadi ke petok ke dia. Arwahnya butuh hom. Bentik tanya, gaya tanya, duduk itu walang kaguan di berudah. Nak dalam tu. Tapi malaikat butuh hom tu. Kemudian awak tetroh roh arwahnya bak kubung bak pintu sintu rumah ke tanya. Nekli roh arwahnya. Awak kalah dalam rumah ke tanya. Anak tengah bersuka-suka. Ayah tengah duk pik rokok mesenang mekem-kem kadang-kadang mekaroke dia. Di urinang kadang mesin rakuk cok luntung dalam rumah. Di anak katanya di lada kerongan HP dan sebagainya. Sehingga betul ni urusik katanya. Alah anak mutuah oh. 50 lantai pusapak tanah kurajah. Bumi tanah dengan roi matang, dengan roi matang, dengan meluh. Buku tapak hartanya kudro kemanduk. Ku tinggai rumah yang raya. Buku berani demangat kaih singoh. Gubla tempat eh yang mangan untuk padu. Dapi uroknya hai anuk dikalah lompat lomuak. Lom yang lekeh hak lom. Tapi higata anuk laleh membuka buka riaan matuah. Kebudoh arwah urusi ketanya kuja. Sehingga berupa arwah yang lain yang luar, bak rumah yang lain. Yukun, ayah sudah. Takkan tak beli. Kuna pada berupa, kuna mana aku kat beli. Kita tak beli, ayah sudah. Apakah yang banyak kan beli? Duk nanda, tinggal. Menghaji long, hei, itu padai. Harta long, itu apa yang mandung dia anak long dengan bersuka-suka. Tapi kalau etaboh mumpuh, anak tu mesti pujuk. Wah arwahnya. Sehingga maka kulur kuha, orang kubla tanah naka apa-apa. Kan hancur kubla tanah naka. Cuk. Tapi tak pergunakan apabila andai kata dengan udet, dengan senang kepada kita nyok. Nah untuk keperluan kemaslahatannya, apa-apa. Tapi benda lucu katanya nyumeh oleh eh. Yang memang ada udet tu dungih katanya. Maka urusi katanya yang bih akan muka katanya. Sehingga apapun yang tahu udet. Hana menjadi berkah. Maka kena urusun. Hari kengku. Apa itu kata kering tu abe. Rata doktor kau ubah. Rata lupun abe mana. Abe kau main kubuli. Hana kau boleh-boleh. Ingat bahawa na kadang kesalahan katanya. Lakon. Nah kesalahan lakor menrumoh, nah kesalahan lakor menanyu, nah kesalahan rumoh menanyu, nah kesalahan kita nyawa mengurusi, nah kesalahan kita nyawa mengureh. Ingatlah sehingga kita nyawa bet tak tuduh orang lain, kai pegunau lu, kai bayar pulu, kai baca pulu, kok? Tapi kadang-kadang buka sesuatunya terjadi bak wujud kita nyawa, karena kita nyawa sendiri hana tak ingat kepada orangnya. Nyoba mengurusi lu. Jadi benti rada dong muno. Uma ira ne ko pule-pule ko punya. Mumetan tak muhan tu bohong lah ko. Ku sebab alih dai ku nong ne pule je. Kana hame kala anu elung laku sampe di hantau belaku bi. Ya mana dah bedok tau, dau sareo. Tapi di manci ne ina na kesalahan ada andung uronyo dengku. Ada tanyo dengku. Ada tanyo kici. Ada tanyo ibu. Ladang bakalah pada bunyi fitrah. Bakalah terhubungan anu Allah. Bakalah kadang terpimpin masyarakat. Hidang kadang jubir Allah cobaan kita. Tengah yang cobaan atau teguran Tuhan.
yang pasti adanya uang dengan kesalahan katanya masing-masing. Maka bauro yang mulia ini nunglaki ampun Allah di atas kesalahan dan dosa-dosanya. Hanalain yang pun dilamat katanya kecuali dengan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulin syiklu, maka di bakbongo huronyo, kadang-kadang segala menewo urumo. Menyebab kampung kamu, kau lihat pegang, deh. Asai warna ada kubu ini. Pakan menang sistem. Karena kadang-kadang urin syik gedanya ada andai kata maka ulit ke dalam dunia belajar kenang kau. Maka bak bunga huraya menjara malanya. Kemudian waktu itu kena neduk menghadap kiblat. Neduk iaitu membelakangi kiblat. Sama dengan menyonyo kubu ke deh tu ni. Ya, karena urung mati waktu itu pun hilang kubu singet. Hiro menurui. Maka itu ada orang-orang tadi. Ada kaitin mayat tunak orang-orang. Jadi itu dia membelakangi kiblat. Kemudian dia baca doa. Dia baca hadiah. Dia musyidukah. Dia hadiahkan. Pahala bacaan bro ni. Buh kulhu Allah wa ahad. Buh fatihah. Buh ayatin. Dia hadiah. Ya Allah. Dia putuk pahala hadiah lun kepada urisi lun lang kubunya. Maka lukun ya Allah Ta'ala, hai malaikat cok doa ni unian. Iji mutlam kai kauri ke ayah ni. Kauri ke mak ni cok sedekah ni. Gucok ni malaikat jumpa tambung lam tabak, mana tabak talam. Kemudian pahala sedekah, pahala hadiah katanya. Lagi membrut-brut, lagi permata. Sehingga gustuk dengan sapu tangan. Kemudian budak malaikat gejak bak kubur urung si gedayo gedok baule. Gekul le malaikat hai urung lang kubur. Nyo hadiah pahala anuk dron. Nyo hadiah pahala pekun cucoro. Nyo bak uronyo lum serah bagata. Ita mong le tabaknya. Ita mong le pahalanya lang kuburnya. Maka kubur urung si gedayo mencahaya. Sehingga gekul le urung si gedayo ya Allah. Sebagaimana anuk lo. Diingat kepada lo, nabi kan lo bahagia di dunia. Bumalem cucu-cucu lo, bumalem keturunan-keturunan lo, nabi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berdoa yang mencik bertanya orang tu. Maka yang tu, maka ni buat saya kamu tinggal hidayah orang je. Akai malam Jumaat, gejak hirau ni buat tengku. Tengku. Nyo malamnyo Berkatin salawatina ala rasulina. Salam mendung. Sama-sama Kak Yeni dengan Sinur, Mak Adesya dengan Kak Mi, dengan Kak Kiki ya. Kawi. Oh Kawi, Mak Adesya loh. Wek klik-klik. Ya, wek klik-klik ya harus ke. Tengok aku. Ya. Kau kan kabeh? Kau di pikiran ya? Yang mana sih api kita nyalam ke gue? Banyak lah. Hah? Berapa kolam beri?
Bang Dian. Ya. Kalau nak tinggal abang ganteng. Habis deh, lanjut. Terima kasih.